Seorang wanita berstatus ASN di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, berulah di jalan raya. Ia mengendarai sepeda motor berlawanan arah, lalu menghadang pengendara lainnya. Ia diduga mengalami depresi. Inilah aksi seorang wanita yang mengendarai sepeda motor berlawanan arah dan menghadang pengendara lainnya. Aksi ini terjadi di Jalan Raya Kemakmuran, Kecamatan Tobelo. Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Halmahera Utara, Ibtu Ibrahim Mape, membenarkan peristiwa ini. Ia mengatakan wanita tersebut berinisial YT, berusia 34 tahun. YT merupakan ASN. Sementara menurut keluarganya, YT diduga depresi sehingga berani mengendarai sepeda motor berlawanan arah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.